2022 yang akan datang. Misa konselebrasi sore ini akan dipimpin oleh selebran utama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC selaku Sekretaris Jenderal KWI, didampingi Romo Agustinus Heri Wibowo PR, Romo Hans J. Harut PR, dan Romo Antonius Suyadi PR. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibu Bapak dan saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sore ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas karya keselamatan dan juga atas segala kebaikan yang telah kita terima, dan khususnya pada momen Rakernas LP3KN 2022 ini. Setelah melalui proses yang cukup panjang untuk menentukan tanggal dan sebagainya, akhirnya Rakernas ini dapat terlaksana dan kita berdoa berjalan dengan aman, baik dan lancar. Dan tentu semangat dan antusiasme para ketua-ketua ataupun utusan-utusan LP3KD seluruh Indonesia itu yang menguatkan kita semua, karena 100% semuanya hadir dan menyemangati satu sama lain, sehingga kita yakin apapun persoalan, apapun masalahnya dapat kita atasi, lebih-lebih karena Yesus bersama kita. Seperti nanti dalam bacaan Injil, Yesus berpesan supaya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah gelisah, tetapi satu syarat yang diminta Tuhan Yesus, hanya percaya kepadanya, maka jalan dan semua hal ditambahkan atas segala daya upaya manusia kita. Pada kesempatan ini, kita penuh syukur bisa dipimpin oleh Sekjen KWI, Monsinyur Bunyamin, dan juga Romo Hans J. Harut, Ketua LP3KN, Ketua 1, saya sendiri Romo Heri, Ketua LP3KN, Ketua 3, dan Romo Suyati, Antonio Suyati, Ketua
LP 3KD Jakarta. Dan tentu satu sama lain nanti akan ada saatnya untuk memperkenalkan masing-masing. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati, budi, dan diri kita untuk mempersiapkan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, semua saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
kita berdoa. Allah Bapa kami, berkenanlah melaksanakan janjimu dan tumbuhkanlah semangat dan harapan kami. Semoga kami percaya akan bukti kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia, di Pisidia, di rumah ibadat Yahudi. Di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan sekarang kami memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Demikianlah sabda Tuhan.
kepadaku, anakku lah engkau. Pada hari ini engkau telah bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan dada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang. Bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
"Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca kisah penciptaan 2:1-25, Allah menciptakan manusia satu. Pertama itu satu. Pesan Biblis bahwa manusia pada awalnya diciptakan satu saja dan kemudian diberi teman yang sepadan juga berasal dari dirinya, untuk menunjukkan bahwa mencintai satu manusia berarti mencintai semua manusia. Membunuh satu manusia berarti membunuh kemanusiaan. Pesan Biblis ini sangat bagus dirumuskan, yang kiranya oleh Sri Paus Franciscus sebagai frase pertama ensiklik Fratelli Tutti pada 3 Oktober 2020, yang berarti saudara semua atau semua saudara. Dengan sangat dalam, Bapa Suci merumuskan kemanusiaan Biblis tersebut dengan menampilkan kemanusiaan Santo Fransiskus Asisi yang disebutnya hidup beraromakan Injil. Dengan kata-kata itu, Santo Fransiskus dengan Fratelli Tutti menyapa semua saudara dan saudarinya dan mewartakan kepada mereka cara hidup yang memiliki cita rasa Injil. Di antara petuah-petuahnya, Paus berkata, "Saya ingin menyoroti satu yang dengannya ia mengundang orang kepada cinta kasih yang melampaui batas-batas geografis dan jarak jauh." Pada kalimat berikutnya, Sri Paus mengisahkan secara singkat bagaimana dalam perang salib, Santo Fransiskus mengunjungi Sultan Malik El Kamil di Mesir dengan membawa misi perdamaian dan hati yang penuh kasih. Sekalipun ada perbedaan budaya dan agama, serta gaya dan cara hidup, ternyata perjumpaan Santo dari Asisi dan Sultan dari Mesir itu membangkitkan impian persaudaraan bahwa dengan maksud baik dan kasih semua orang bisa bersaudara lepas dari perbedaan apapun. Bahkan ada beberapa lukisan di mana Santo Fransiskus dan Sultan Malik El Kamil saling berpelukan. Dan Sultan konon memberi banyak hadiah kepada Santo Fransiskus, tetapi karena semangat hidup kemiskinan menolak pemberian-pemberian hadiah yang berharga dari Sultan Malik, hanya mengambil gading untuk trompet, dan itulah yang kemudian konon digunakan sebagai pengganti lonceng gereja memanggil umat di Asisi untuk ke gereja, yaitu dari gading pemberian dari Sultan Malik Al-Kamil. Persaudaraan yang luar biasa. Padahal Santo Fransiskus dinasihati untuk tidak berangkat oleh banyak orang karena pada zaman perang salib pasti mati. Tapi dengan semangat persaudaraan itu akhirnya terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ada tabisan uskup di Ambon. Pada kesempatan itu gubernur berkata, lagi sedang ngobrol-ngobrol di meja makan, lalu dia bercerita, di sini luar biasa toleransi, bahkan Ketua MTQ 2021 Provinsi Maluku yang diadakan di Saumlaki, ketua MTQ-nya adalah pastor. Pastor Sihe Sibe Matruti. Luar biasa.
Dan panitianya banyak juga dari orang-orang Katolik, orang-orang Kristen untuk menyelenggarakan. Luar biasa. Demikian juga saudara-saudari, kita sendiri menyaksikan dan mengalami saat mengadakan Pesparani di Ambon pada tahun 2018, begitu banyak teman-teman Muslim dan juga Kristen terlibat dalam kepanitiaan dan pelaksanaannya. Sungguh indah dan luar biasa kalau kita mengenang banyak peristiwa-peristiwa tersebut. Lalu Asian Youth Day 2017 juga di Yogyakarta melibatkan teman-teman dari lintas agama terlibat di sana. Dan tanpa sungkan mereka bergaul dan bekerja bersama dengan kita semua. Disitulah buah dari persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus tampil di Antiokhia mengingatkan orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan yang takut akan Allah bahwa pemimpin mereka telah tidak mengerti isi kitab suci. Padahal apa yang dihidupi Yesus telah dinubuatkan sebelumnya dalam kitab suci. Kalau mereka terbuka pada Roh Kudus, mereka akan memahami kebenaran dalam kitab suci. Itulah juga yang menghambat para murid untuk percaya pada kebangkitan Yesus. Sebab selama itu, kata Yohanes 20 ayat 9, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang membuat orang selamat. Sayangnya banyak orang, juga kita semua, kita sering belum mengerti isi kitab suci. Bagaimana kita bisa hidup beraromakan Injil kalau belum mengerti isi kitab suci? Saudara-saudari yang terkasih, seandainya kita terbuka pada karya Roh Kudus sehingga mengerti isi kitab suci, kita akan meyakini dan menjalani pesan biblis tentang persaudaraan sejati dalam kasih Tuhan dengan siapapun yang telah dihidupi oleh Santo Fransiskus Assisi, yaitu hidup sesuai dengan aroma Injil, yaitu aroma kasih, di mana kehidupan, perkataan, dan perbuatan kita menghadirkan Kristus. Kebanggaan dan keteguhan iman Katolik Fransiskus menyebabkan ia bisa merangkul semua orang sebagai saudara. Maka untuk dapat melakukan toleransi yang sesungguhnya, orang harus mantap dulu dalam agamanya. Kalau kita Katolik, mantap dulu Katoliknya. Berani membela Katolik, berani memperkenalkan diri sebagai Katolik, berani tampil sebagai Katolik, maka kita bisa bertoleransi. Sayangnya banyak orang kini menjadi Katolik tetapi kurang memiliki kebanggaan dan keteguhan identitas dan iman Katolik, hingga aktivitasnya abu-abu, takut-takut hingga melakukan toleransi semu. Jangan nanti dimarah orang, jangan nanti malu, takut. Itulah yang disebut dengan toleransi semu. Kita harus menghargai orang, betul, tapi bukan berarti dengan menyangkal diri. Kita harus menghormati orang, betul, tetapi bukan berarti dengan menyembunyikan identitas kita. Panitia Rapat Kerja Nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Nasional hendak menyadarkan kita akan identitas Katolik kita, hingga kita pun beraktivitas dengan mantap untuk merangkul semua orang sebagai saudara dengan dalam toleransi sejati. Kadang-kadang ada orang Katolik yang menonjol, sungguh baik, benar, dan kudus, malah dikritik oleh orang Katolik sendiri. Jangan, nanti ini merugikan kita. Jangan, nanti merugikan. Duh, padahal dia baik, benar, dan kudus. Kita harus turut bangga mendukung, malah dicaci maki oleh sesama umat. Dan tak sedikit
ada umat juga yang kadang-kadang mencaci tokoh-tokoh agama Katolik sendiri yang melakukan kesaksian yang luar biasa. Dengan kata harus toleransi. Apakah ini toleransi? Jangan sampai kita takut menyembunyikan sesuatu yang kita sebut toleransi. Justru Santo Fransiskus Assisi mengatakan, saya seorang biarawan, saya seorang Katolik, saya akan pergi membawa misi perdamaian dan terjadilah persaudaraan yang luar biasa. Dua budaya, dua agama, dua cara hidup yang berbeda, berpelukan satu sama lain karena masing-masing mantap dengan identitasnya, dengan imannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang juga saya kira dikemas dalam tema sukseskan Pesparani tingkat nasional 2 di NTT, perkuat toleransi dan moderasi agama menuju Indonesia bermartabat. Moderasi agama bukan berarti abu-abu, ya. Tetapi menjadi makin sungguh-sungguh beragama sesuai dengan imannya, tanpa mencaplok orang lain untuk memaksakan diri mengikuti kita, tetapi menjadi makin sungguh-sungguh beragama hingga bisa merangkul semua orang sebagai saudara yang memiliki martabat yang sama. Makin kita toleran, makin kita bersaudara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makin kita menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, yang mantap dalam agamanya masing-masing, yang matang dalam kemanusiaannya, serta dewasa dalam kewarganegaraan dan kebangsaannya sebagai Indonesia. Untuk itulah Monsinyur Sugio Pranoto berkata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Bagaimana kita bisa 100% Indonesia kalau kita sendiri tidak mantap dengan identitas iman kita? Bagaimana kita menjadi seorang Katolik yang Indonesia, yang Indonesia yang Katolik? Pesparani kiranya juga menjadi pesta persaudaraan di antara kita dan dengan sesama anak bangsa, apapun agamanya dan budayanya. Semoga sungguh Pesparani 2022 sungguh menjadi pesta toleransi, pesta persaudaraan, sehingga Pesparani sungguh beraromakan Injil. Selamat Pesparani 2022, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadil orang yang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita untuk memimpin karya-karya gereja dan menyertai kita, baik dalam tugas maupun dalam suka duka kita. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Semoga Bapa Suci, para uskup dan para imam mewartakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa memperlemah isinya. Penuhilah mereka dengan semangat yang dimiliki oleh para rasul. Marilah kita mohon. Doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa kami, semoga mereka tetap setia dan bekerja keras
untuk mensejahterakan masyarakat adil dan makmur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para umat beriman, semoga mereka tidak gelisah dan tidak takut akan hidup di dunia ini, karena Engkau pasti melindunginya. Kami percaya bahwa Putramu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berhimpun di sini, para peserta dan panitia Rapat Kerja Nasional LP3KN dan LP3KD seluruh Indonesia. Semoga Rapat Kerja Nasional berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka persiapan Pesparani II di Kupang pada Oktober yang akan datang. Semoga kegiatan ini menambah iman umat dan kemuliaan namamu selama-lamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Engkau mengundang kami untuk menikmati makanan yang memberikan cinta dan kasih sayang. Berilah kami iman dan kepercayaan bahwa Engkau menyertai kami, dan bahwa kami dapat bertemu dengan Dikau dari hari ke hari dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Kasih, terimalah persembahan umatmu. Semoga dengan bantuan perlindunganmu kami tetap memelihara anugerahmu di dunia dan memperoleh kurniamu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini,
kami luka di piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengangkat wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius dan Antonius yang hadir di sini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita menyanyikan doa Bapa kami. Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku tinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Teman-teman, komuni akan diterimakan di dua tempat di jalur tengah sini. Silakan. Untuk jalur yang sebelah sini, jalan kembalinya juga hanya satu. Kepadamu, jangan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau mau dikenal oleh ciptaan-Mu, maka Engkau berkenan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus saudara kami. Kami bersyukur atas semuanya itu, tetapi masih mohon di hadapan-Mu, perkenankanlah bergaul lebih erat lagi dan lebih mesra dengan Dikau dan menjadi putra dan putrimu di tempat kediamanmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan telah selesainya misa pembukaan ini, maka atas nama seluruh pengurus LP3KN, demikian juga atas nama sejawat pengurus LP3KD, demikian juga rekan-rekan pembimas, kami mengucapkan terima kasih Pak Monsinyur atas persembahan misalnya, demikian juga kepada para romo. Jika LP3K hendak disebut dalam satu kalimat, maka sesuai statuta, LP3K itu disebut sebagai organisasi keagamaan yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI dan direstui oleh KWI. Maka kita melihat misa ini bukan hanya sekedar misa pembukaan Rakernas, tapi juga restu dari pimpinan gereja kepada kita, teman-teman sekalian, dalam rangka melakukan Rakernas. Saya menduga, Bapak Monsinyur, bahwa kita akan berdebat cukup keras dalam banyak hal nanti, apalagi kita sudah tidak bertemu selama 4 tahun ya, sudah rindu gitu ya. Namun kita tahu bahwa kalaupun nanti ada perdebatan, itu semua dalam rangka agar kita semakin lebih baik, dalam rangka menyajikan Pesparani
tapi juga bukan hanya dalam rangka pesparani, tapi juga dalam rangka mendukung, mendorong seni budaya gereja. Itu juga apa yang disebutkan dalam statuta kita. Nah, jangan lupa pula bahwa dalam rangka mendukung seni budaya gereja juga masih ada komanya. Apa itu? Seni budaya gereja dalam rangka cinta tanah air, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak hanya itu, kalau kita dengar apa kata Monsinyur dalam khotbahnya, juga ada koma lain yang lain, yakni bahwa dalam rangka kita berpesparani, juga dalam rangka meningkatkan toleransi. Nah, bagaimana kita mengejawantakannya? Mari kita diskusikan nanti mulai dari malam ini hingga besok. Terima kasih Bapak Uskup, terima kasih. Terima kasih Pak Adrianus, Ketua Nasional LP3 KN. Tidak apa-apa Pak, nanti berdebat keras, bahkan sampai perang salib. Tapi beraromakan Injil Pak. Sehingga apa yang berbeda nanti pada akhirnya berpelukan. Dan kita ketemu nanti. Daripada damai-damai tapi tidak ada aroma Injil Pak. Lebih baik berdebat keras-kerasan tapi ada aroma Injil gitu ya. Sehingga ada perdamaian. Terima kasih kepada para romo yang hadir di sini, Romo Heri, Romo Hans, Romo Suyadi dan ada para romo lain di sana. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, kepada kur. Luar biasa ini. Seperti ada di Vatikan. Terima kasih. Selamat rapat kerja, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Syukur kepada Allah.